Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Haji Azhar, kaunselor di Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, yang telah memperkenalkan saya, Tuan Haji Fazli selaku Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Selangor, dan Tuan Haji Sani yang telah membawa saya kenang-kenangan ke sekolah, SMKA Agama, Kuala Selangor. Lalu juga selalu pergi ke Pulau Pangkor, baru minggu lepas ke Pulau Pangkor jalan-jalan orang besar, YB kan. Jadi salam perkenalan daripada saya. Saya memang dah lama, macam tak layak pun nak bercakap sebab dah tak ada slip gaji kan, yang ada cuma kad pencen. Tapi memang saya berharaplah, supaya saya dapat menikmati pencen lebih awal. Rasa dah ada lah apa yang aku kejar, dah dapat lah. Cuma yang ke alam lain tu tak dapat lagi. Kan? Jadi kita kerja ni kadang-kadang ada juga susut, dipanggil apa? Emosi yang ceria, ada yang emosi yang tertekan, gembira. So musim PKP itu nampak macam gembira. Saya lah. Kerana tak dibebani dengan mesyuarat. Tapi saya datang juga ke Kementerian Dalam Negeri. Okey. Tapi bukan mudah di Kementerian Dalam Negeri sebenarnya. Kalau di GPA saya banyak buat modul je. Tuan Haji Sani dengan Tuan Haji Fadli. Contohnya macam audit nilai. Pernah dengar audit nilai? Itu job terakhir saya lah. Audit nilai di mana anggota Bintang Awang akan menilai diri dia lah. Yang tak bernilai tu dianggap tak bernilai lah. Salah dia lah siapa suruh jawab tak bernilai. Jawapan tu dia jawab sendiri kan. Dan akrab, kalau korang dengar lah akrab. Akrab. Dan sekali mentor, menti. Exit polisi itu sebahagian daripada saya punya baby saya lah. Itu cerita lama lah tuan-tuan dan puan. Sekarang dah tak ada apa dah. Hanya kenang-kenangan. Kalau panggil, datanglah. So saya lama tak terlibat dengan guru-guru kaunseling. Sebab dia orang ada juga yang menganggap saya ini murtad. Murtad dalam kaunseling. Sebab saya keluar daripada pendidikan, masuk ke GPA. Adalah beberapa orang yang mungkin tak tergelincir sedikit dengan saya lah. Kan? Tapi saya, niat saya adalah, saya suka dengan bidang ilmu psikologi ini. Kalau kat pendidikan mungkin setakat kat pendidikan lah. Tapi kalau di GPA itu luas. Kita boleh masuk mana part. Cuma kadang-kadang kita macam bila ke atas tu dah tengok bawah tu macam jauh je kan. Tapi itu kenangan lama. Okay? Jadi hari ini saya diminta untuk bercakap berkaitan dengan beringat sebelum kena. Saya dapat tajuk ni pun pening juga. Apa benda ni? Tajuk mudah je kan? Tapi masa yang dia bagi pada saya lebih kurang lah. Sampai 10.30 ya? Sebab saya berhadapan dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling. Mungkin saya kena berceritalah sikit pasal file-file kaunseling. Tapi tak adalah tujuan untuk dari segi etik lah. Saya adalah kebetulan masa PKP itu ada seorang pegawai daripada satu jabatan tu, cerita pasal kewangan lah. Kewangan. Siapa sini yang sudah 25 tahun ke atas perkhidmatan angkatan? Ini dah mantap lah kewangan ni. Kan? Kadang-kadang dia join lambat dalam perkhidmatan. Macam saya join memang awal. Sebab tu saya boleh besar awal. Kurang-kurangnya saya bagi adik saya lah naik pangkat. Kesian. Kan? Abang cukup lah. Tak jusah pun tak apa. Jusah ni semua dunia belaka. Orang kecewa lah tu. Kalau tak, tunggu lagi kan? Ada 6 tahun lagi, 5 tahun lagi kan? Tapi tak payahlah kan? Bagilah orang lain. Kan? Sebab dalam dunia kita ni ada yang unwritten, ada yang written. Yang unwritten ni yang kadang susah nak baca. Kalau written nampak lah, kau ni tak layak, tak ada PhD. Kan? Jadi masing-masing lah. So dalam kerjaya kita sebagai penjawat awam, pasti ada pancarobanya, betul tak? Kadang-kadang kita dapat pengetua yang understanding. Macam saya dulu, pengetua saya sekolah Chinese.
Chinese lah, bangsa Chinese lah. Tapi baik, mulia hatinya. Dia bagi saya bilik aircon. Bilik kaunseling aircon. Dia tiap-tiap pagi dia minta saya masuk bilik dia. Untuk memperkemaskan carta. Carta data murid lah. Data murid masalah ni dia minta. Lepas tu ada guru-guru baru. Cik Sadli. Pergi tengok ni cikgu ni, cikgu ni. Saya bukan penolong kanan. Cikgu. Tak, kau ada psikologi kata dia. So saya menurut perintah. Pergilah. Lalu kat tepi kelas tu cikgu yang ajar kan. Memang teruk lah kadang-kadang cikgu ngajar ni. Pedagogi teruk. Sebab saya orang mata perguruan, dia lain. Dia jenis yang keluar daripada universiti ni yang macam mi segera ni kan. Dia pedagogi ni tak berkuat. Kadang marah-marah. Sekolah tu sekolah Chinese. Total Chinese. Susah nak buat kaunseling sebenarnya. Yeah? Chinese dia punya keterbukaannya agak rendah lah. Yeah? Sempat 2 tahun lah kat situ. Lepas tu saya ke Jabatan Pelajaran Johor lah. Baik. Cerita berkaitan dengan school counselor lah maknanya kat sini mungkin ada orang psikologi kan, angkat tangan psikologi, purely psikologi. Tak ada, semua counseling Okay. Ada lantik kat sini, psikologi dekat counselor, ada. Tapi tak lantik guru bimbingan counseling lah. Ada kan? Baik. Dalam apa nama ni, basic rules school counselor lah, saya rasa tuan-tuan puan-puan akan terlibat dalam 7 perkara ni. Betul tak? Yeah? Okay. Yang pertama dia kata program management. Kadang-kadang kita tengok ada aduan-aduan dululah masa saya kat jabatan pelajaran. Saya 5 tahun kat jabatan pelajaran. Jaga unit menengah dengan jaga HEM. Yeah? Dia ada cerita lah kat saya. Kaunselor sekolah saya ni hebat mengurus program. Tapi tak ada sesi kaunseling. Dia tak tahu sesi kaunseling ni bukan nak diwar-warkan kan. Kita buat kaunseling bukan nak war-warkan. Aku ada 20 file. Diwar-warkan masa pertandingan bilik tercantik. Datang Nazir daripada Johor kan. Nyimak file-file kaunseling ni lah. Baru nampak, dia ni tersusun rapi. Buat kaunseling ni. Kan? Takkan kita nak cerita dengan guru-guru kawan-kawan kita. Hari ni aku ada 3 klien tau. Tak adalah cerita, betul tak? Tapi dia punya sabotaj tu. Itu yang menyebabkan otak kita jadi penat. Saya ngakulah, sebab saya guru kaunseling tu, saya penat memikirkan benda-benda yang mengepek-epek ni. Tapi sebab saya ni kaki melawan, saya keluar daripada sekolah tu. Salah satu daripada itulah. Zaman-zaman tahun 93 dulu, cikgu-cikgu kelas, dia iri hati dengan cikgu kaunseling ni. Itu yang saya sakit minda tu. Bukan sakit mental, tapi dah stres lah. Saya keluar sekolah tu ada stres. Bukan saya yang pengetua tak? Kawan-kawan kita ni, guru kanan bidang dia tengok kita. Aku kata, kau kerja kau pun tak settle. Kau tengok aku buat apa? Kan? Mudah-mudahan ni ada geografi tak dapat A. Matematik pun tak dapat A. Sejarah tak lulus. Kau tengok aku pula, kemenjadian murid pula. Kan? Ada itu benda tu yang kadang-kadang stres jugalah sebenarnya. Orang jabatan tengok dia tak disalah orang pula. Orang jabatan pula masalah tu. Tapi saya tak gitulah. Saya friendly dengan dia orang. Saya tolong sebab apa boleh yang boleh tolong. Baik, jadi dalam konteks program management ni, tuan-tuan perempuan memang expert lah. Saya faham. Kalau kaunselor dikendaki mengendalikan program di sekolah tu, memang tip-top. Yang kedua ialah berkaitan dengan guidance. Guidance ni saya ingat tuan-tuan perempuan pun ada file-file kemahiran, apa nama ni, belajar. Budak tingkatan satu ni apa profil dia kan? Semua tu ada. Psychometric pun dah digunakan. Saya nampak dah established dah, cantik. Yang ketiga berkaitan dengan counselling. Yang saya cerita tadi lah. Karena budak kita ni dulu kes saya zaman-zaman saya ni banyak ponting. Kalau Chinese ni je. Adalah juga kes-kes yang seksual pun ada. Ya? Tapi kalau budak Melayu, kebanyakannya kes ponting lah. Tak minat belajar. Macam tu. Tak adalah tempat jenayah, tak ada. Tapi ada juga guru dipukul oleh pelajar. Di sekolah saya itu, budak pukul cikgu. Cikgunya pun berlagak sangat. Kan? Dia guru disiplin, tapi dia berlagak dia tu. Budak-budak nakal ni, ada benda yang dalam hati dia pun ada taman. Sebenarnya, kau jangan pelikih dia. Sebab dia tak baca psikologi, cikgu disiplin tu lah. Bahasanya, tepi padang.
Aku tengok dari jauh lah. Tapi dia nyalakan kaunselor. Kaunselor tak ngajar apa nama akhlak budak-budak ni. Kau nyalakan kaunselor lagi. Habis ustaz tu nak buat apa? Tentang kuasa disiplin nak buat apa? Hem nak buat apa? Kan? Jadi kita ni bukan semua orang yang suka kita kerja kita lah. Kan? Baik, itu tentang counseling. Consultation. Ha, kadang-kadang bapak budak ni, kan? Datang ke sekolah. Zaman, kalau sekarang cyber, kalau di Cyberjaya, datang buat lawyer. Siap tang, cikgu boleh tak tangguhkan peperiksaan? Dia minta periksa tu ditangguh hari lain. Tapi guru, jumpa guru counseling. Tak jumpa pengetua. Ha, kalau saya berjaya lah. Ha. Macam mana kita nak mendamaikan hati-hati apa nama ni, parent ni kan, yang macam-macam punya pattern. Dia marah dengan cikgu lain, dia juga jumpa guru kaunseling. Ya, kita pula nak mengetahui semua 120 cikgu satu sekolah. Kan berat tu. Kan? Ha, saya cukup tabik lah kalau masih kekal kat sekolah, saya pun dah miong kepala saya. Baik. Coordination. Coordination ni maknanya salah satu daripada kemenjadian guru-guru kaunseling atau kaunseling sekolah ialah bagaimana dia koordinat dengan JKM. Kan mungkin ada budak-budak yang mengalami masalah apa nama ni? Deviant kan? Jadi coordination dengan penjara, bawa orang-orang penjara datang ke sekolah untuk bagi input. Ni dulu kan zaman-zaman saya lah, sekarang saya tak tahulah. Mungkin lagi hebat sebab semua main paparan-paparan internet kan? Zaman-zaman saya gitulah ceritanya. Coordination ni sangat penting. Baru kita mudah buat kerja di sekolah. Ya, kita tak stres sorang-sorang. Baik dengan YB. Sekarang panggil YB ni kan? YB ni kebetulan memang orang kaunseling. Kan Cik Sani kan? Jadi mudah sikit. Kena ada macam tu. Ya? Selalunya ada jugalah kaunselor yang dah advance sangat, dia jadi YB pula. Kan? Boleh juga. Baik. Yang keenam ialah berkaitan dengan assessment, ya? Psychometric. Kadang-kadang budak ni stres. Stres ni level berapa? Cikgu sekolah, dia tak tahu. Kan? Dimaki adalah, kau ni sikit-sikit belajar, time nak belajar, pergi tandas. Stres. Kan? Time nak belajar, dia pergi tandas. Stres. Jadi cikgu ngadu kat kaunselor. Sebenarnya macam itulah, budak kalau stres, belajar, dia memang pergi tandas. Lepas tu tak keluar-keluar, kan? Saya tengok anak saya macam gitu. Saya belajar je. Nanti lah. Nak pergi toilet. Dah. 20 minit. Cikgu dah online tu. Nampak tak? Dia punya defense mechanism dia tinggi. Ya? Yeah? Anak sendiri tu. Jadi assessment ni kita kena buat lah. Tak adalah kata-kata buat judgement. Kan? Kau ni memang stres. Kau ni murung. Tak. Kita ada sikit fakta dari segi psikometrik yang boleh kita katakan bila kita nak berhujah ni. Bila kaunselor nak berujah, mesti ada sedikit tentang elemen-elemen psikologi. Kan? Kalau tak, tak ada bezalah dengan guru matematik. Betul tak? Kita kena beza dengan dia orang. Bila kita buat interpret, kena beza. Baik. Last kali itu ialah professionalism in service. Maknanya kita dilihat sebagai orang yang profesional dalam konteks kerja-kerja kita. Buat penilaian, buat kaunseling, mesti ada proper report. Disimpan di mana, etik macam mana, nak rujuk kepada siapa. Itu semua adalah elemen-elemen professionalism. Saya tabik dengan benda ni semua ni. Ya? Tetapi yang saya nak cerita tajuk, itu bukan iman sebenarnya. Nak cerita ni, kata tajuk yang dibagi pada saya ni. Dia kata, beringat sebelum kena. Maknanya, dalam kita membantu orang, saya bantu orang, ya, saya pun ada juga weakness saya. Kan? Ada weakness pribadi saya yang tuan-tuan puan-puan tak tahulah. Pasangan saya tahulah. Kan? Tapi bila dah teruk, memang akan ketahuan oleh banyak pihak. Saya di GP itu banyak handle kes-kes counseling. Kebanyakannya kes berat lah. Kes berat, lempang pengarah. Pengarahnya di lempang. N19, lempang ketua pengarah Bahayu. Pernah dengar Bayu? Bayu ni ialah bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Yang buat undang-undang kat Malaysia ni, di lempangnya. Oh, yang kat sini? Tapi KP tu boleh cakap apa? Tak apalah dia lempang saya sebab saya tak bernasib baik. Dia boleh cakap macam gitu. Saya pun pelik. Boleh tahan tu dia lempang. Dekat luar lawyer pun nak gerak kan. KP ni dilempang.
Contohlah. Ya. Ada macam-macam cerita lah. Cerita tak habis lah. Tapi saya nak cerita berkaitan dengan kes. Anda share lah sikit ya. Berkaitan dengan urusan keuangan ya. Jadi dalam konteks. Tak nampak belakangnya kan. Tak apalah, bukan nak suruh hafal pun. Nak itu kan? Nanti bila ambil lah slide tu. Kalau perlulah. Jadi dalam konteks tajuk saya ini ialah beringat smoker ini. Maknanya saya nak cerita tentang. Walau hebat macam mana kita di luar. Orang nampak kita ni macam. Agak lebih luar biasa daripada orang lain kan, ataupun diminta untuk menjadi luar biasa daripada orang lain, tapi kita kena ingat kita mesti ada kelemahan kita. Salah satu daripadanya ialah berkaitan dengan pengurusan hidup kita. Dalam hidup kita ni apa yang kita hampir dengan kita ya, anak-anak kan, isteri, apa lagi, harta kan, gaji. Gaji ini pun satu daripada masalah besar juga ni. Tahun depan naik kan KGT. Tahu apa ni KGT ni? Tengok. KGT. Kenaikan gaji tahunan. Dia lama minta tu. Saya bersara pula tu. Alah, rugi saya katakan. Dah bersara naik pula KGT. Tapi perjuangan tu saya tahu. Sebab saya agak rapat dengan QPEC. Saya rapat dengan QPEC. Naik pula 100. Banyak juga tu. Kalau 100, tahunan saya naik 370 ke 400. Wow. Tapi saya kata taklah rezeki ya. Tak apa, kita dapat rezeki tempat lain. Jadi dalam konteks kewangan ni, saya cerita yang umum dululah ya. Pendapatan bersih ya, dia kata kurang 40%. Maknanya kalau gaji kita 1000, duit kita tinggal 400. Itu dipanggil tinggal 40%, menyara kehidupan di bawah 40%. Orang kata memanglah gaji saya 40%, Cik Sadli, tapi saya utang koperasi untuk beli tanah sawit 1 tan 1200. Tapi yang tertera dekat payslip adalah anda menyara kehidupan bawah 40%. Itu dekat pengeliling yang dinamakan surat edaran JPA sulit bla 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 tu 1 Ogos 2000. Maknanya penjawat awam tidak boleh menyara kehidupan di bawah gaji. Pernah ke tak tengok payslip ni? Kan? Tengok payslip ketika masa nak hutang bayar rakyat. Kan? Ha? Nak bayar cukai. Ya. Tapi itu kita download daripada app kan? JANM tu kan? Macam tu. Okey. Jadi dalam konteks surat edaran ni dia menyebutkan dia kata kalau kita menyara 40% ke bawah daripada dalam slip kita tu, kita boleh dikenakan nasihat. Dikenakan nasihat. Bukan tu sebab. Nasihat atau ditanya soalan. Ke mana duit awak ni? Itu je. Bukanlah kena buang kerja. Tak ada. Ditanyalah. Ke mana duit awak ni? Saya nak jawab, cikgu. Kalau saya tanya, ke mana duit awak ni, cikgu Paramila? Beli tanah, beli kereta, beli rumah. Betul lah tu. Dunia kita, hidup kita, tanah, rumah, kereta. Lagi apa? Shopping. Shopping. Lazada Mall. Shopping mall. Kan? Itu manusia yang normal kan? Siapa sini yang tak ada hutang? Tak ada. Saya pernah buat soalan kepada bakal-bakal pemandu DJP itulah. Kebetulan saya jadi pada temuduga. Dia tanya saya, "Cik Sali, tak ada apa-apa soalan ke? Menggunakan soalan-soalan secara black and white ke?" "Tak payah. Soalan ada kat otak aku ni." Saya tanya bakal pemohon pemandu lah. Tanya. "Awak dulu pemandu driver apa? "Saya bas express. Bas express tak cekap lah jalan-jalan lorong KL ni kan. Awak soalan lagi?" Sebab saya temuduga terus tinggal orang. "Saya pemandu teksi, cik. Duduk kat mana?"
Dengkel. Wah, hebat ni. Kalau teksi memang ceruk mana dia tahu. Kelab malam pun dia tahu. Betul tak? Tempat supermarket pun dia tahu. Tabung haji pun dia tahu. Ah, bagus ni kalau nak dilantik ni. Saya tanya lagi yang tabung haji itulah, yang teksi itulah. Di antara awak bertiga ni, siapa yang tak pernah berhutang? Si bahasa ekspres dia jawab, saya tak pernah hutang cik. Saya, bini saya orang kaya. Orang kaya? Wah, hebat dia kata. Tapi dalam minda saya, orang ni lah penipu besar. Saya kata, awak, saya minta maaf. Awak, saya minta awak keluar. Eh cik, baru dua soalan cik. Tak, saya dah puas hati dengan awak. Sila keluar. Buat apa nak aku nak teruskan temu duga dia? Betul tak? Dia menipu. Pernah tengok tak soalan-soalan SPA? Tak pernah tengok lah you all. Anak-anak you all lah tengok. Mohon-mohon gagal. Mohon-mohon gagal kan? Dia kata, saya tak pernah marah. You, saya tak pernah marah. Aku tak pernah marah. Sebab marah pada pandangan student atau calon ialah marah yang baling file. Baling file, baling buku, baling objek. Dia tak tahu yang marah ni sebenarnya adalah, bos, saya marah tau. Terima kasih, dia pula. Itu marah juga Cikgu Pramila. Tapi budak dia tak pandai. 10 soalan dijawab, 8 dijawab menipu tu, gagal. Tak payahlah aku nak mohon-mohon jawab. Tak payah SP nak panggil tempat juga. Sebab tu saya buat tapisan untuk immigration. Daripada 80 ribu orang, 5 ribu orang je yang lulus. Semua gagal yang soalan life skill tu. Kalau ditanyalah, dulu saya macam itulah, sekarang kenang-kenangan je. Tak terlibatlah buat soalan tu. Baik, jadi dalam konteks kewangan ni ya. Ada seorang grade 48 pun gaji 3,500 dekat payslip. Yang saya pernah handle lah. Kementerian Pendidikan pun banyak juga dulu. Ya? Jadi, ustaz pun gaduh pasal kewangan. Dia bergaduh sama dia. Ustaz dengan ustaz bergaduh. Dia cakap, oh kalau ceramah dekat masjid A, kau bagi aku. Kalau ceramah dekat masjid besar, kau ambil. Apa makna tu? Cikgu Nur Ailin. Kalau ikut dia punya teks tu apa? Apa makna dia? Dia bergaduh pasal bayaran. Kuliah subuh dekat masjid kampung. Itu ustaz ni ambil. Kalau kuliah kat masjid besar, ustaz besar ni ambil. Kenapa timbul macam tu? Sebab pasal bayaran lah kan. Kau takkan timbul kata-kata macam itu. Kita kaunselor bukan tengok pasal duit. Dia tengok kata-kata yang diluahkan tu ada meaning. Itulah kaunselor, kemerahan kaunselor. Dia jangan main-main cakap dengan kaunselor. Dia, you cakap, kita boleh dah boleh buat dah. Transkrip dia. Itu yang bahayanya. Okey, eh? Baik, jadi dalam konteks hutang terkumpul lah penjawat awam. Ni tahun bila ni buat ni? 2018. 236 bilion penjawat awam berhutang dengan kewangan. Tapi adalah hutang yang berbayar, tak berbayar, adalah. Biasalah kan? Macam tu. Jadi maknanya hutang ni adalah sebahagian daripada kehidupan kita lah penjawat awam. Kan? Tapi saya try-try lah, try-try. Pakai slip pesara. Try-try. Orang kata, orang pesara tak berhutang. Boleh. Boleh. Tapi tengok jenis pesara lah. Try-try, tanya Maybank. Kalau macam ni slip, boleh Encik Zali? Nak hutang apa? Beritahu saya. Oh, mana aku boleh berhutang lagi rupanya. Kan? Dulu sebelum bersara saya fikir. Sebelum lima tahun bersara. Yeah. Tahun 2014. Yeah. 14. Saya bersara 2021. 2014. Last saya hutang rumah. Yang sepatutnya saya ambil 28 tahun. Saya settlekan. Patut saya pencen 2026. Maknanya rumah saya dekat di sepinggiran Putra tu. Settle lah. Tapi lu kerana saya merancang untuk bersara awal. 2014 tu saya settlekan. Habis. Kereta pun habis. Sejaklah merasa 5 tahun tak ada hutang. Relax je. Tapi nafsu tu tetap. Ambil lah. Ha, gitu. Dia nafsu dia bergelojak ni. Nafsu dia. Saya bukan orang yang
orang beriman, tapi dia dia beriman, saya ngaku seorang saya beriman. Tapi nafsu ada. Jangan sangka orang beriman tak ada anu nafsu eh. Lagi dahsyat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya tangan ambil juga. Kutuk-kutuk juga. Jadi setakat ni ada terpengaruh jugalah. Satu kes lah. Utang koku. Tahu koku? Koku yang pernah habis saya tu. Sebab saya bersara dekat Johor. Koku lah. Apa? Koku lah. Koku pernah habis saya tu. Patutnya boleh bayar habis. Kan? Ada 3,000 je pun. Tapi sebabkan kedekut, jauh kedekut ni utang juga. 3 tahun. Saya fikir kenapa aku utang? Mana tu boleh cash pun. Sebab otak jauh ni otak kedekut. Itu masalah dia. Saya pun cerita dengan orang saya. Kenapa abang hutang eh? Kau memang kedekut. Saya kahwin dengan orang Bugis. Orang Bugis tak kedekut orang Bugis. Dia kasar sikit. Jauh tak? Dia sopan santun tapi kedekut. Masalah dia. Dah, saya terperangkap dengan hutang. RM66 bayar tu kan. Tapi fikir-fikir. Kena setelkan cepatlah. Pening kepala. Cara berfikir dengan orang bersara dengan orang tengah bekerja ni lain. Ya, lain. Lain. Dia kebimbangan lebih tinggi dengan orang yang bersara ni. Padahal boleh je. Eh? Jadi dalam konteks apa nama ni? Kehidupan kita lah. Eh? Yeah? Ada yang berkaitan dengan pendapatan, itu tak cukup kan? Hilang isi rumah. Ini semua adalah detail lah yang 205 bilion tu. Eh? Cuma kalau duduk kat JP tu, saya dapatlah orang tengok pejabat awam yang muflis, beberapa. Ya? Ada yang muda-muda muflis. Kerana kad kredit. Okay, kad kredit. Kerana beli apa? Menjamin orang. Menjamin apa dia panggil? Menjamin kereta. Eh? Menjamin loan kan? Pun ada juga masalah. Ya? Ya, garantor. Jadi dalam konteks muflis ni, sebab tu kita ada AKPK. Saya dipahamkan pun, Jabatan Pendidikan ni panggil AKPK. AKPK. Agensi Counseling, Credit Counseling Kebangsaan, Bank Negara. Eh? Kita dulu adalah dapat lesen kaunselor kewangan. Kan? Sebelum kita nak ambil lesen kaunselor kewangan tu, kita tapis juga. Kalau kita banyak hutang, tak lepas. Saya tengok kawan-kawan saya banyak tak lepas. Saya yang lepas. Sebab saya kedekut. Saya kedekut. Saya memang kedekut orangnya. Eh? Tak adalah pernah saya apa, cuti-cuti pergi melancur ke Vietnam, ke Jepun, tak ada. Saya tak pernah pergi jauh. Paling tinggi, Kuala Selangor yang saya belikan. Balik. Orang kata kufur nikmat lah. Kan? Dapat gratuiti 500,000 pun, pergi Kuala Selangor belikan. Balik. Pergi Johor, Pagu. Kan? Ambil sawit. Itulah hidup saya. Kan? Tak pernah pergi Vietnam ke, pergi mana-mana kan? Lepas tu boleh pergi je. Turki. Anak murid saya kata, cikgu pergilah Turki. Tak apalah, membazir. Anak murid saya seorang kat kedutaan, Turki eh. Masya Allah, cikgu datang sini cikgu, beres kita tu. Membazir kata dia. Kata Jawa ni lah si Jawa ni. Tak tahulah duit tu nak bawa ke mana. Yeah, infak je lah ya. Baik, jadi punca rakyat muflis tadi ni sebenarnya ada macam-macam lah ya. Ada macam, bukan tak berpengetahuan, bukan tak berpendidikan. Tetapi sebenarnya, mungkin dia tak ada ilmu pengurusan kewangan. Ya, saya memberi kata kedekut ni sebenarnya ada sistematik cara saya urus duit. Ya, tak ada sewenang-wenang saya keluar duit. Tapi pastikan benda tu bermaknalah ya, bermakna. Tapi taklah dikejar oleh pakcik saudara, tak dikejar kawan-kawan. Kan? Nak makan, ya. Nak melancong pun boleh melancong. Dia melancong dekat-dekat sinilah. Kan? Indonesia balik. Singapura ke. Kan? Dekat-dekat. Tak jauh boleh juga. Tunggulah saham matang. Eh? Okey. Kalau kita tengok juga berkaitan dengan kewangan kita lah. Ya? Kewangan. Ya? Kalau kita tengok dalam konteks hutang. Eh? Kadang-kadang hutang ni menyebabkan ada semalam saya bercakap dengan satu pensyarah universiti lah. Dia dulu pekamar dengan saya, Persatuan Kongsi Malaysia. Saya tanya dia, kenapa badan kau kurus sangat? Umur baru 46 tahun.
Saya tak apalah dah 56 tahun. Kan? Ha, tunggu mati je lah. RTM, rehat tunggu mati. Macam kau baru 46 tahun. Muda terantang-tang. Tapi buat ada kurus. Kau diet ke? Dia cakap, kau ni silap jadi bini ni. Bini kau terlalu sangat kau. Apa nama ni? Kan? Jadi saya kata, kau kesian dengan kau ni. Tak, dia kata dah kena CKD. CKD ni apa? Apa nama ni? Kidney kan? Kidney. Kidney dia kurus. Jadi, salah satu daripadanya ialah pemikirannya rungsing. Sebab dia ambil loan tanah. Loan tanah dengan loan bank apa ASB. Loan ASB sekarang agak masalah juga ya. Sebab ASB ni bagi 4.5, 4.3 kan. Jadi dia orang yang ambil 400 ribu, 300 ribu tu ada masalah lah. Dia ada masalah kat situ. So lama-lama dia efek minda dia, lama-lama efek. Bila kita stres, seorang itu akan terangsang untuk makan. Siapa sini yang stres tidak? Selalunya dia akan kuat makan. Saya kalau saya stres memang kuat makan. Walaupun badan saya tak naik. Ada orang stres tak? Tak lalu makan kan? Saya tak. Kalau saya makan terlalu banyak tu mana saya stres tu? Asyik pergi pantry. Itu mana saya stres. Yeah? Jadi bila kita stres, dia adalah masalah. Akan ada masalah-masalah berkait masalah kesihatan. Ya, kena jaga-jagalah ya. Stres ni. Sebab tu saya kata saya tak boleh tunggu lama dalam perkhidmatan ya. Okey. Baik, apa lagi? 1200 pejabat awam pinjam alung. Dulu masa saya kerja di Jata Pelajaran Johor ya. Ada satu kawan saya lah, satu matap perguruan. Lama tak jumpa. Tahun 2003 saya ingat. Dia kata, "Li, bagi saya Li je lah. Li, kau tolong aku tak?" Aku rasa, kau kat mana? Aku kat sekolah ni. Eh, tak tahu dah kau. Tak adalah, aku cikgu biasa, cikgu rendah. Kau dah pakai besar, pakai apanya? Ini gurukah ni, dia cakap. Ini gurukah kulit batak je kat Jabatan Pelajaran ni, dia cakap. Kau lagi besar kat rumah, pakai sawit. Eh, tak Li, aku ada masalah lah. Apa soal? Muka aku dah ditampal dekat tu. Tiang elektrik. Kau nak calon YB ke? Masuk YB. Wah, hebatlah kau. Kau dah masuk YB, nak bertanding. Orang bertanding je lah yang tampal dekat tiang elektrik tu. Undilah saya. Undilah saya. Kan? Saya sangka positif je lah kawan-kawan. Ni kan nanti kan macam sentap lah tu lah. Dia kata, tak ada Li. Budak sekolah pun kutuk aku. Anak murid kau tengok itu derhaka tu. Macam mana kau didik dia? Tak, memang silap aku lah. Kau nak apa dia sebenarnya ni? Aku pinjam duit bini aku ni jenis orang yang high standard. Maksudnya, aku beli barang yang import-import, perabot-perabot. Oh, baguslah kau. Kan, mewahlah hidup. Pentingkan kualiti. Kualiti, kuantiti, baguslah. Aku dah itulah bini aku, apa nak buat. Apa sebenarnya? Dia rupanya dah terperangkap. Bisnes pinggan mangkuk. Omar ni tak kerja. Bisnes pinggan mangkuk. Collab. Jadi gambar. Bukan gambar bini dia tampal kat tiang elektrik tu. Gambar cik suami dia. Ditampal. Aku cakap. Salah bini. Ya. Betul lah tu agaknya. Tak, dia kadang-kadang tu, itulah dugaannya tu tak? Kadang-kadang nasib kita ni kadang diduga. Tuan dulu nasib kita lah. Yeah? So macam mana dari segi kalau katakan kalau kita kaunselor lah dapat kes macam itu kan? Dia ada dua kan? Satu dipanggil case management. Maknanya aku nak urus kawan aku ni. Supaya dia tidak diganggu dengan perasaan bimbang, perasaan malu oleh masyarakat. Dan selamat warga dia, satu. Itu dipanggil case management. Satu lagi dipanggil case sesi. Management sesi. Kita manage sesi tu macam mana? Nak sekali ke, dua kali ke, tiga kali ke? Tapi sebab kawan-kawan, aku dah tahu perangai dia lah. Dia dulu kat matak pun kaki. Alah, tahulah, dah ada matak guru kan. Kan? Suka pinjam duit juga. Dulu tu suka pinjam duit. Dia ni jenis orang yang materialistik lah. Dia macam ada vision nak kaya tau. Saya dulu dari mata tak ada mimpi pun nak kaya. Tak pernah terfikir.
aku masuk mata perguruan, keluar jadi cikgu sekolah rendah, tak pernah terfikir aku nak jadi kaya. Naik pangkat, tak pernah fikir. Yang aku tahu, aku nak buat padang. Track 200 meter. Macam mana nak buat track 200 meter ni? Pakai apa? Pakai minyak hitam. Macam-macam cara. Kan? Itu je bil aku. Sampai aku kerja 5-6 tahun kat sekolah rendah. Tak pernah fikir nak kaya naik pangkat ni. Tapi dia tak, daripada mata perguruan saya dah tahu dah. Memang suka beli kereta second hand. Macam belagak lah konon-kononnya. Tapi Tuhan ni sekali-sekali dicuba kau. Melutut juga jumpa aku. Selih tolong tukarkan aku. Itu panggil case management. Aku malu dah kat daerah ni. Aku pun kontak Selangor. Tuan Haji Maklip dah meninggal lah arwah. Nanti kan? Haji Maklip tu kawan aku dulu. Kena kanser dia meninggal lah. Kaunselor Jabatan Pelajaran Selangor ketika itu. Lip, betul aku Lip. Ada kawan aku ni. Dia dah kena... Dulu tak ada perkataan skamer. Dia dah menjadi... Kemaluan dia dah tinggi, aku cakap. Kemaluan tinggi? Dia dah tak selamat. Gaji dia semua dah dipegang. Apa dia buat? Tak apalah. Isi berat tukar, aku kontak Kementerian Pendidikan. Kau tunggu kat Selangor. Baik. Tukarlah di satu daerah... dipanggil Puncak Alam. Tapi dah tak ada orang bersara macam itu sekarang. Di Puncak Alam. Memang berada di Puncak. Bagus Cik Malik ni. Dia letak kat Puncak bagi dia tenang. Kan? Supaya dia mengimbau kembali. Macam mana nak merancang kewangan dengan strategi dan gaji yang kita ada. Dan nak mengawal nafsu dia tu. Nafsu yang nak kaya tu lah. Dengan mangkuk nak kaya pun macam mana kaya pun. Kau setakat direct selling MLM ni. Bohong banyak MLM ni lah saya tengok. Yang kaya orang atas je tu. Yang tak kaya agent ni lah ni. Yang kita ni lah yang menjual banyak-banyak. Dia kat atas tu dia dapat je lah. Pada pandangan saya lah. Tapi itu peribadi. Baik. Itu satu contoh tahun 2000. Ingat. Kawan kita dah kena kejar alung. Nampak tak? Dia mungkin pasangan dia lah agaknya yang mengheres suami dia macam itu. Kaya bang. Bang, kaya bang. Abang jangan diam ni bang. Ngajar je, ngajar. Kita kaya bang. Kaya. Kayap lah melamu . Baik. Jadi kalau kita tengok sekarang ni pula. Kes rasuah. Mungkin di sekolah. Saya tengok di jawatan pelajaran lah. Masa saya mengendalikan event juga. Pun kebarangkalian tinggi untuk disuspek. Diminta untuk memberi keterangan. Bukan dituduh. Ya? Saya... Ini lencana yang saya pakai. Perkamah Internasional. Saya Setiausaha Agong selama 6 tahun. Pernah dengar Perkamah Internasional? Saya Setiausaha Agong. Diminta untuk memberi keterangan. Oleh SPRM Selangor. Aku cakap, aku jaga apa? Perkamah ni tak ada untung apa-apa. Gaji pun tak ada. Aku kulit watak je ke persatuan tu. Di bawah pengarah pengurusi Datuk Abdul Halim. Tapi sebab Datuk Abdul Halim ni dia pengarah AADK. Agaknya dekat sana. Bukan duit. Dia kan isu duit. Isunya ada aduan. Ada aduan di jabatan itu kerana pengarah dia adalah orang luar. Bukan orang AADK. Jadi AADK ni tak terima. Dia buat aduan kepada SPRM. Bila dia semak, semua cucu cicit dia semak. Akaun apa? Semua dia semak. Kau cakap apa? Dekat talian Selcom tu, semua dia semak. Jadi, siapa setiausahanya? Sadli Osman. 54 jam saya ditanya. Urusan persatuan. Para persatuan tak ada kena-mengena pun dengan AADK tu. Tapi sebab dia, bos saya presiden ni, adalah pengarah AADK. Dia masalah di sana. Tapi saya kena. Maghrib-maghrib kau. Masa tu isteri saya kena kanser. Isteri saya duduk kat tepi saya tu. Dia baru kemo. SPRM ketuk pintu. Saya SPRM. Apa pandangan isteri saya? Hai. Kerja kat JPA pun jaga orang masalah. Pun SPRM kerja. Ini perlu lagi jaga pasport antarabangsa ni. Agaknya lah isteri saya kan. Cabaran saya. Dah ada kena cancel baru kemo.
Lepas tu ada pula SPRM maghrib-maghrib ketuk pintu. Saya SPRM. Sila datang ke Wisma Perangsang. Wow. Debor saya. Tolong jaga baik-baik, cikgu-cikgu. Ya, mungkin anda tidak menjaga hal-hal duit, tapi dipanggil macam ada elemen-elemen orang iri hati dengan kita. Ha, dia nak try. Tak payah dituduh. Saya tak dituduh. Saya diminta untuk memberi keterangan. Ha, memberi keterangan kerana ada aduan. Nampak tak? Ha. Kerja NGO tak bayar gaji satu sen pun. Pekamah tak bayar apa pun. Tapi sebabkan dia boleh merosakkan kerjaya saya ni. Ha, tapi sebabkan itulah antaranya. Ya? Tolong jaga ni. Kes rasuah integriti. Ya? Baik, dari konteks kewangan ya, kajian kita lah, kajian. Tajuk belum terkena dekat ini sebenarnya cikgu tu, bukan tajuk yang terlalu anupo, teknikal sangat. Dia cuma nak kata dalam hidup kita ni mungkin ada kawan-kawan kita yang tak bernasib baik. Kan? Ataupun mungkin kita juga akan diduga dengan begitu eh. Kalau ikut kajian kita, kewangan rakyat Malaysia, tingkah laku kewangan Malaysia ni membuktikan majoriti responden belanja semua pendapatan mereka. Ya, nanti saya share satu pegawai. Dia ada degree in counseling juga. Sama juga. Suami dia yang menggunakan duit gaji isteri dia. Business. Duit gaji isteri dia digunakan untuk business. Musa PKP tu ni lingkup. Akhirnya datang ke saya lah, saya kata saya dah bersara. Bersara ni apa ada? Pangkat pun tak ada. Muka pun dah tak cantik, tak handsome. Makan kuat. Gaji dah setengah. Kau nak jumpa aku nak buat apa? Tak ada Encik. Encik mesti kenal dengan orang GP. Kenal pun dah tak ada. Dah orang bertukar. PTD ni kejap je. PTD naik pangkat keluar. Sekejap je. Saya tak kenal lah. Tapi kesian tengok bila. Kadang dia tidur terfikir juga. Kesian budak ni. Kan mungkin aku boleh buat sesuatu untuk dia lah. Nanti saya share macam mana saya kendalikan kes tu eh. Jadi dalam konteks 46% belanja sumber pendapatan mereka memang ada penjawab kita. 53% responden tidak mempunyai simpanan cukup. Maknanya, gaji yang diterima dia langsung tidak ada nisbah. Ternisbah. Nisbah ni maknanya kalau gaji kita 1,000, 10% nisbahnya digunakan untuk apa? Simpan. Kayak salah ASB ke, tabung gaji ke, apa ke. 20% shopping. 30% bayar hutang. 20% makan-makan. Nisbah tu dia tak ada. Dia jamak aje. Yang penting hutang selesai. Simpanannya tinggal dekat poket. Lebih kurang dekat kau simpanan berapa? Jadi sekali saya ada cuma RM5. Tiap-tiap hari bini saya bagi duit RM5 untuk makan sarapan. Jadi semalam kau pinjam aku RM5 tu sebab bini kau tak bagilah. Bini saya tak ada duit kecil. Bini dia bagi dia duit RM5 untuk sarapan pagi. Kalau tak ada, dia terpaksa pinjam orang lain. Salah seorang yang dia pinjam, saya lah. Pegawai RM5. Pinjam RM5. Dia dekat jabatan tu, pinjam RM5. Perempuan dahsyat lah ni, perempuan. Menyeksa suami macam tu buat apa? Bagilah ke dia. Yang kau catu RM5 tu buat apa? RM5 dapat apa? Dia kena belajar nisbah besar kan. Betul juga tu. Dia dah atur dah. So, isi dah atur dah. RM5. 0.1% untuk suami aku kata dia. Masak kau. Yelah. Satu, jangan percaya dengan perempuan sangat ni. Saya tak adalah. Tak ada. Saya tengok, tak boleh ni. Orang perempuan ni fikirannya pendek sikit. Orang lelaki Tuhan bagi fikirannya panjang. Kan? Kita memang kedekut. Tapi masa-masa tu, okay, nak ambil kat kredit, belanjalah kau sesuka hati awak. Tapi limit. Gitu. Kadang-kadang kita bagi. Ya? Baik. Baik, cuba tengok dompet. Cuba tengok dompet masing-masing. Apa kan dompet? Tengok ada gambar apa kat situ. Gambar suami kena ada dalam tu. Sebab bila accident, kemalangan, orang tahu, oh dompet ada, ini suami dia. Nombor telefon suami dia, kena ada tu. Cek handphone dah tahu. Ha? Cek handphone. Cek handphone eh?
Tapi kalau ada tu, ada kod dia. Tak ada potongnya. Okey, itu masing-masing lah. Kena hati-hati, jangan fikir sangka buruk je. Kadang-kadang bila kita accident. Oh, kat kahwin. Okey, kat kahwin. Lagi apa dalam tu? Saya punya memang tak adalah gambar isteri. Tapi tapi adalah. Kad kredit. Satu. IC, saya adalah. Duit ni kali ni hari ni banyak sebab hari ni nak pergi Alustar. Saya nak pergi Alustar ni kejap lagi ni. Adalah 300 lebih. Ha, itu je lah. IC. Kad pesara. Kad insurans. Ada. Kekasih lama tak ada? Jadi dalam beg kita ni, dia akan merungkaikan siapa kita. Betul tak? Orang yang mewah. Ada kawan saya tu, beg dia penuh. Pasal apa? Penuh dengan? Bukan. Dia gaji tu dia habis sekali je. Gaji dia RM5,000. RM5,000 cocok. Keluar. Hebatnya. Kata aku tak akan jadi hamba ATM. Kejap pergi ATM. ATM. Saya sekarang mana ATM? Sekarang memang to you lah. Kau ni apa lah. Betul tak? Ha. Nak buat IC pun dan ganti IC pakai MyYEG. Pakai saman pun MyYEG. Aku ingat aku tak pergi post office. Aku ingat 10 tahun juga aku. Ha, mana dia? Tak sadly saya kena pergi juga ATM. Itu salah kau lah. Kau kufur nikmat. Betul tak? Tak payahlah. Kita nak bayar pun tu. Tapi itulah manusia. Pelik. Baik. Yang ini mungkin adalah nombor satu. Kan? Masing-masing ada. Sama ada debit card. Tak ada kad kredit pun tak apa. Sebab kita debit. Betul tak? Tak perlu cash. Nyonya-nyonya so pendek tu. Pergi ke account safe. Dia berkata, pakai kad debit. Yang kita duk sibuk-sibuk keluar poket. Hati jah. Susah dompet nak keluar. Susah. Mana susahnya? Keluar dompet buat apa? Buat kad je. Aku tengok je. Oh, mana nyonya tu lebih berteknologi. Minda ke depan lah. Kau jangan sangka-sangka. Minda pakai sok pendek tu tak ada minda ke depan. Moving forward. Yang kedua. Ni kad kredit. Hati-hati kad kredit. Tapi memang pengalaman saya, hidup saya dengan kad kredit. Sebab saya nampak je kedekut. Tapi saya kaya. Saya kaya. Ha? Ha, nampak kedekut tapi boros. Tak lain pula. Nampak macam tak ada duit. Saya banyak duit. Dulu ada ceramah kewangan. Pegawai psikologi daripada polis. Saya pun hadirlah. Dia cakap, siapa-siapa di sini yang nak besar awal, kena ada RM500,000. Ha? Siapa nak besar awal, kena ada RM500,000. Cash dan simpanan. Simpanan mana cash lah tu kan? Adalah. Okay. Hati saya kalau macam ini aku tak bersara sampai 65 tahun. Tak ada 500 ribu. Tak dapat lah aku ni. Aku dengan bos aku dah menyampah dia muka dia. Kan? Salah satu kita bersara awal ni ada sebab dia. Aku dah jemu tengok kau. Kau dah jemu tengok aku. Okay, bye-bye. Tu je. Saya senang je. Saya kat dia kat KDN 6 bulan. Dulu KJP lama dengan saya. Sama-sama bab 8 pun. Tahun 2005 tu. Tapi dia masuk KDN, dia jusa. Aku duduk bawah dia. Tak nak aku. Susah duduk dengan perempuan ni. Perempuan kalau ketua ni memang payah. Payah nak diatur. Jadi saya berkonflik. Berat badan 58 jadi 50. Baik saya keluarlah. Kan? Dah dapat 60% pun. Jadi itu antara perkara-perkara. RM500,000 pun dah pencen, tak payahlah. Tapi mesti ada final management. Personal final management kena ada. Contoh hutang settle. Adalah duit RM100,000 tu ada, bohonglah tak ada. Kita boleh congaklah. Bersara kalau RM100,000 3 tahun berkhidmat RM12,000 bulanan, gaji bulanan RM12,000. Takkan tak ada duit RM100,000, bisa ada punya. Betul tak? Kita kerajaan jangan tengah teropong. Lagi dekat sawit lagi ada. Mesti ada. Macam mana saya ni? Jangan sombong lah. Ada orang menzahirkan kekayaan dia dengan pakai BMW. Betul tak? Ada orang tu pakai Honda Accord second hand je. Masing-masing lah. Tapi kita congak lah kalau kerajaan biasa. Kita lampir tahulah kalau grade 48 kata ni memang ada lah. Yang ketiga.
Itu apa takaful? Eh? Takaful insurance. Ha, kad kesihatan lah. Ya? Kad kesihatan. Ha, kena ada. Siapa sini yang tak ada kad kesihatan? Pak pelaku government. Tapi kad kesihatan dia sebenarnya membazir. Eh? Siapa kata, siapa yang hari-hari sakit masuk hospital claim? Tak ada. Saya sebulan bayar RM370. Masih. Dah berapa tahun? Janganlah berdoa pula. Ya Allah, itu aku sakitkanlah aku supaya aku dapat claim insurans. Tak boleh macam tu. Betul tak? Tapi sekali aku kena, kan? Sekali kena, ha, dah tahu kena tu, ha, baru aku tahu. Saya baru bayar 9 bulan. Ini cerita, nak cerita. Nak cerita tentang kad kesihatan tu. Jangan ambil remeh. Penting. Tapi kalau tuan yang saya ini, kad kesihatan pun tak terima. Insurans tak terima. Umur sudah berapa? 56. Minta maaf lah. Expired dah. Tunggu mati je lah. Apa-apa insurans-insurans. Tak payahlah. Saya baru masuk 9 bulan. Kena appendix. Appendix. Kalau kat hospital, appendix ni, bongkok je ni. Daripada Serdang pindah ke KBJ. Dah bongkok ni, baru KBJ. Dia pindah ke KBJ tau. Kat Serdang tak urus. Apa salah, cik? Sudah sakit. Ada insurans. Ini anak baru datang. Insurans tak tahu boleh beli klaim atau tak boleh klaim. Kan? Saya dengan Segak datang. Segak sehat aja. Pergi. Cik punya mahal. Okey lagi ni, cik. Doktor yang tukang scan cakap. Masih okey ni, cik. Jadi, apa hati pesakit? Baliklah, tu lah. Apa nak pergi kayakan KBJ? Tapi, konsultan kita. Tanya, awak ada insurans tak? Okey, ada insurans. You tunggu. Pukul 3 pagi kita bedah you. Itu doktor bawah cakap mal. Itu doktor bawah. Saya konsultan you. Baiklah. Bedah. 12K. Nak cari mana ada sebab 12K. ASB pun dulu tak ada macam sekarang. ASB boleh pakai itu app. Dulu kena beratur 12K ni, kena ambil ASB. Aku ingat nak beratur macam mana ke kalau dekat KBJ tu. Tak? Jangan main-main. Appendix ni nak kena. Ada yang bawa mati. Tapi itulah. Kad kesihatan. Kelima. Empat. ASB. Siapa tak ada ASB? Mesti ada punya ni. Ha, semua ada kan? Ada. Amin Asam, Bumi Putera. Tak kisahlah apa yang sewaktu dengannya. Yang kelima. Ini memang bahaya lah ni kadang-kadang. Ini sikit cepat kaya. Kalau dekat talian, apa namanya? Telegram? Telegram. Macam-macam. Produk. Masuk 700, besok draw 7,000. Saya mula tergerak juga ni. Hati kecil saya membisikkan, tidak ada yang mudah kat dunia ni. Saya kata, jangan masuk. Saya tarik balik. Nasib baik, hati kecil saya ni tetap membisikkan benda-benda positif. Masuklah, masuklah. Kalau nafsu mengatasi segalanya, mungkin saya masuk. Saya tengok ada bukti-bukti mengatakan untung. Tapi saya tak beranilah. Ya, saya tak berani. Okay. Yang keenam. Siapa tak ada touch and go? Tak. Mesti ada kan? Tak app touch and go. Tapi dia tak adalah haram halal. Tapi dia kata patut syariah. Touch and go tu, selain daripada kita bayar touch and go tu, dia ada tempat untuk kita melabur. Tak, saya tengok dekat app dia tu. Ya? Ada yang bayar harian. Ada yang bayar secara bulanan. Dia pinjam duit pun senang. Kalau tak ada duit, tekan je. Dekat touch and go tu, dekat app dia tu, ada tentang portal pinjam duit daripada touch and go. Tapi janganlah, apa kan, gunakan touch and go tu dengan baik. Ada app dia. You masuk RM10,000 dalam tu, dia akan bagi 2.85%. Fee deposit tak sampai. Tapi saya tak cerita pasal al-haram. Ya, itu cerita lain. Kemudian, saya ceritakan tentang touch and go ni juga boleh e-wallet. Ada tentang banyak memberikan kita. Yang ketujuh, tuan-tuan perempuan, ialah Bitcoin. Bitcoin ni berbanyak dulu. Kes-kes kawan-kawan kita yang bankrupt.
ya, Bitcoin ini. Saya tak tahu lah yang tak pernah jumpa saya lagi Bitcoin yang kaya-kaya. Yang ada rugi banyak. Tak tahulah, ya. Jadi saya tak ada pengalaman. Saya bab jadi saya tak masuk, ya. Personal loan. Siapa sedia memang tak ada buat personal loan. Semua hidup dia. Tak ada. Semua buat personal loan kan? Tak tahulah apa benda yang diloankan tu. Okey. Yang ini baru-baru ni memang kecoh. Ha. Yang nombor 11 ni. Dia panggil Eagle. Kan? Saya ada juga Eagle tak banyak lah. Tapi Eagle ni saya tak tahu kenapa dia kempen besar-besaran. Aku tengok harga dia pun lambat naik pun. Tak banyak lah. Aku ada 30K dalam tu. Kat Eagle tu. Tapi tak tahulah saya tak saya masuk je. Dekat Maybank tu, dekat Maybank tu ada Eagle. Banyak ada Eagle ni eh? Tapi saya tak tahulah tak cepat kaya lah, lambat kaya lah. Baik, jadi dalam Islam menyebutkanlah ya, harta terbaik dalam Islam ialah kita banyak orang kata kalau dah kaya sangat buatlah infak ya, jangan boros. Itu cerita dia lah ya. Jadi dalam konteks kita menguruskan kewangan ya, yang saya tengok dalam kewangan kita ni dia ada dua faktor je, 2K. Kalau kat sekolah ada baik keceriaan dan keselamatan. Kan? 2K. Dulu saya ingat jadi penyelia sekolah. Tengok 2K. Keselamatan, keceriaan. Aku guru kaunseling. Mana tengok keceriaan? Tak benda tahulah jabatan pelajaran ni. Kan? Pergilah. Baik, jadi K pertama dipanggil kehendak. Kehendak ni maknanya kalau baju, patut-patut baju. Kalau perempuan lah kalau baju. Eh? Dia kalau pakai hari Senin, 3 bulan ke baru jumpa baju tu balik. Perempuan. Kan? Kalau lelaki, kau hari Senin, hari Jumaat kau nampak dia pakai tu lagi. Ha, dia pusingan dia. Pusingan dia. Nampak tak? Siapa yang boros? Ha, perempuan yang boros. Betul tak? Iya, perempuan yang banyak. Saya tudung je satu bilik besar tau. 20 kaki kali. Ha, tak boleh, tak boleh sentuh. You don't touch. Don't touch. Accessory banyak. Saya ada 5 bilik. Satu bilik tudung saja tau. Siapa saya ekspor ke Pago? Rumah pusaran saya. Ayuh bayangkan. Perempuan ni. Siapa boros? Tapi dia tak kacau duit saya lah. Tak asal lah. Duit dia. Kan? Contoh. Ya? Yeah? Ha. Itu tentang kewangan lah tu. Eh? Dan lain-lain lagi lah. Baik, dalam urusan kewangan, kita tengok umur kita lah. Ya? Kalau umur kita tentang below 25, tak adalah sini kan? Ha, kita ambil below yang Gen X lah. Ya? Ha, majority sini Gen Y, Gen X lah. 35, 25, 34. Ya? Ha, ini tentang rumah, tentang kereta kan? Ha, baru nak habiskan loan, anak-anak loan. Macam saya lah. Saya sekarang berada di baby boomers, 55, 64. Masa saya umur 35-44, anak saya 4 orang. Seorang tu ambil kedoktoran. Perubatan yang sulung. Kos belanja yuran saja RM355,000. Tuan saya kata saya orang kaya. Dulu saya cerita dengan Sani. Aku nyukolakan anak ni. Kenapa tak pakai sini? Sebab duit aku habis kat anak aku. Sebab dia nak belajar. Bukan kata, belajarlah Long. Saya suka jadi doktor. Itu kita paksa dia belajar. Masalah tu. Dah jadi doktor, dia lari. Ha, kena maki sikit. Bodoh Melayu, bingai. Dia lari perkataan tu. Ha, tapi kalau anak nak belajar, Melayu bodoh. Melayu bingai. Hey, come on, man. Saya orang Melayu. Kuat semangat. Saya doktor. Sebab dia tak dipaksa belajar untuk buat medik. Jadi bapak ni menjalankan tanggungjawab. Anak saya tanya, "Eh, kamu nak ya? Alung dah belajar ni. Ha, nak bagi Mesir tak bagi. Ah, cari kat Malaysia." Dietitian tak nak. Saya nak jadi doktor juga supaya ada kerja. Betul juga kalau kan dietitian sekarang tak ada kerja agaknya. Ha. Tapi gabak 300,000 satu rumah sudah out. Itu contoh korban. Ya, yeah? Pasal saya kata saya orang kaya. Ya? Yeah? Ah.
Itulah contoh-contoh kalau yang baru-baru tak tahulah. Yang senior ni lagi banyak duit. Tapi senior ni dia dah infak lah. Masjid satu, masjid dua, masjid tiga. Madrasah tu, madrasah ni. Orang yang umur 65 tahun. Duit dia dah disedekah-sedekahkan para aid. Jadi kawan dengan orang 65 tahun, dia banyak duit. Okay? Baik. Ini jenis shopaholic. Shopaholic. Ya? Maknanya orang yang jenis shopping. Dia kalau tak shopping hari ni, dia macam gigil je. Gigi gegar ke tangan. Kenapa tak ada mood ni? Tak dapat shopping. Ada perempuan lah, laki tak ada benda sebenarnya. Perempuan macam itu. Ya? Suka megah aja nama. Ngajar macam nak gerak. Tengok benda-benda. X tambah Y. 8. Berapa X berapa Y? Tangan ni berjela keluar ni sampai ke bawah. Inner pun nampak. Lupa nak tunjuk apa? Gelang. Aku tengok, aku lalu sebelah kelas tu. Alamak, cikgu ni sudah tunjuk Mak Datin ni. Gelang dia. Suka bermegah dengan jenama. Kasi tak ada nampak. Kaunselor semua, siuman semua ni. Kan, kau cuba panggil cikgu guru akademik. Mesti ada punya ni. Betul tak? Yang kedua. Stres dengan apa yang orang lain ada. Stres kat sekolah macam tu kan. Kat sekolah mesti ada. Aku tengok rumah saya tu, kejap-kejap. Tarik dia beli itu bang, beli yang tu, mesin tu. Mesin apa? Mesin tu yang 1500 Philip tu. Dah aku carilah, carilah. Tuan nak buatkan hati bini kan? Nak sampai sama dengan orang lain? Selalunya perempuan lah. Lelaki ni jatuh kepada perempuan juga kadang-kadang. Kejatuhlah. Kecenderungan untuk menipu. Ni suatu ciri-ciri, 8 ciri ni. Suatu orang akan beritahu, akan dikategorikan salah satu daripada, bukan penyakit mental. Daripada sinilah jatuhnya orang ini terlalu sakwa sangka. Maka dia akan jatuh kepada penyakit mental. Macam tu. Bukan superholic ni mental. Dia daripada 8 perkara tadi ni, kalau tak dikena gaya, dia akan jatuh kepada penyakit mental. Okay. Baik. Ni contoh kes. Saya kenalkan kes. Kes ni kes keberhutangan. Baru ni. Dalam bulan 2 tu hari. Januari, Februari, Mac, April sampai Ogos. Ini adalah orang psikologi. Orang psikologi, bukan guru kaunseling. Bukan. Jadi kisahnya begini. 33 tahun, jawatan 41, dia baru kerja 5 tahun. Perempuan, pegawai perempuan. Okay. Dah rumah tangga, ada 3 orang anak, bersuami dan bekerja. Suami dia kerja sebagai kontraktor. Musim-musim PKP itu kontraktor itu banyak yang lingkup. Kontraktor, kesian tau. Kesian. Selalu kontraktor ni lah yang derma kat sekolah kan? Betul tak? Saya ingat masa saya ngajar dulu. Kontraktor ni lah yang jadi bahan saya. Cikgu-cikgu, apa yang kurang cikgu? Pada takraw, tak ada line. Net pun dah teruk. Tak apa cikgu, settle. Kontraktor support zaman-zaman dulu lah. Tapi cikgu ajar anak saya betul-betul beres. Kan? Tapi musim PKP tu ni, kontraktor banyak yang gulutika. So inilah kejadian satu pasangan ni. Tak ada keluar cahaya. Jadi dalam pasangan tadi ni, gaji bulanan dia RM3,020 daripada RM3,800. Lebih kurang adalah RM4,000 juga lah. Baik. Dia dah hutang bank rakyat, koperasi, kumpulan pemberi pinjam. Sedara mara pun dah pinjam. Sebab nak tampung jatuh bangun suami dia, suami dia, okay? Dan suami dia mengalami kerugian lebih kurang dekat RM500,000. Suami dia, banyak habis, dia pinjam kepada apa tadi ni? Pinjam kepada kumpulan wang, kumpulan orang yang minjamkan duit tadi ni. Dia kata, kadar pinjaman semakin meningkat walaupun bulanan berjaya dibayar. Dia dah bayar dah. Dia pinjam tak banyak. Dalam RM20,000 tersilap. Tapi bila dibayar, dia punya amount tu tak turun-turun. Ada je. Maknanya dia tak turun-turun. Memang dia sengaja. Jadi, apa yang terjadi bila sampai satu peringkat, tak bayar, pegawai perempuan tadi ni, jawapan tadi ini diugut dan diminta serahkan kad ATM, kad bank.
So gaji bersih hanya diterima oleh pegawai tadi RM1,020 dibagi. Yang lain semua diambil oleh Along tadi ni. Ya, macam tu. Saya ingat dia jumpa saya nak pinjam duit. Saya risau juga. Dia tahu saya dah bersara. Kan? Saya bersara dalam bulan Jun 2020. 2021. Maknanya lebih kurang dalam 8 bulan, 7 bulan lah. Dia tahu saya banyak duit tu. Saya kata, ingat pinjam duit akulah, dia tak kerja lain. Saya dah kata, okay, ini pinjam duit akulah, tak kerja lain ni. Tapi tak, dia nak minta pandangan. Step yang dia ambil tu betul tak betul? Sebab dia orang psikologi. Okay? Baik. Itu first step. Permasalahan dia. Sesi pertama apa saya buat? Ni tak adalah aku teknikal sangat. Sebab dah lama orang tutu ni buat sesi tak apa-apalah. Kadang-kadang pun merapu juga kadang-kadang. Tak mana teorinya, tak mana teknikal yang penting. Kau happy tak dengan aku? Happy. Kau dapat manfaat tak? Dapat manfaat. Okay, done. Itu je lah. Tak ada aku guna kemahiran perasaan. Tak ada dia. Kan? Jangan tidur macam saya lah. Sebab saya dah pencin. Kan? Tak ada. Kalau nak kuliah cantik, boleh. Kalau kuliah cantik. Tapi bila praktis tu merapu juga. Baik, apa yang saya buat untuk dia ni ialah sebab niat dia suci. Ya, dia nak minta bantuan supaya saya bagi pandangan macam mana nak handle rumah tangga dia, anak-anak dia, Along dia, Along-along apa tadi? Chatty dia lah. Chatty tu. Dan dari segi perkhidmatan. Yang lain tu mungkin boleh handle lah. Dari segi perkhidmatan sebab saya lama. Saya dekat tempoh 17 tahun. Agaknya dia anggap saya ni macam orang tua yang banyak tahu sikit lah tentang perkhidmatan. Yelah, saya akui lah. Ya, saya banyak jugalah apa, hal perkhidmatan saya tahulah. Jadi apa yang saya nakkan ialah saya nak tengok level mana dia punya coping skill yang dia dah buat, yang dia ada. Coping skill maknanya apa yang usaha-usaha yang dia buat untuk membantu diri dia, keluarga dia. Sebab keluarga dia dalam terkini statusnya ialah terancam. Ya, dia terancam. Bergaduh dengan suami tak? Bergaduh kecil-kecil Encik Sat. Dia bagi saya Encik Sat. Encik Sat, sikit-sikit adalah. Okeylah tu. Bergaduh tu okey. Tapi dari segi keselamatan kan. Jadi prioriti masalah yang paling besar bila kita buat define problem dia adalah keselamatan. Orang yang mengalami keberhutangan ni, kalau dalam perkhidmatan awam, isu dia ialah keselamatan. Kalau dia katakan utang kad kredit, utang koperasi, utang yang berakaun, tapi utang Pak Imam tak ada. Utang yang berakaun, itu boleh kita aturkan. Kita refer, kita rujuk ke AKPK, Agensi Kredit apa nama Kaunseling Kebangsaan di bawah Bank Negara. Dia boleh strukturkan kita punya pinjaman tu. Dia boleh, tapi gaji kita semua dia kontrol. Bank akan kontrol. Dia akan buat forensik kewangan, dia panggil. Forensik kewangan maknanya, kalau aku adjust begini, bayar bulan begini, you boleh hidup tak? Boleh hidup. Macam tu. Tapi tak boleh mewah lah. Dia memang hutang. Statusnya dia memang hutang. You memang akan ada sacrifice lah. Jadi dalam konteks itu saya tengok emosi dia dalam keadaan yang okay, kita boleh guna lah. Kita boleh guna alat-alat. Kalau pernah belajar menggunakan apa tu? MSE. MSE ni Mental Status Examination tu kan. Yang kita buat checklist. Datang kita checklist. Macam tu lah. Yang simple lah kalau nak guna. DAS pun boleh. Kita tengok tahap stres dia. Yang keduanya baru kita tengok. Sekarang Along pegang you ni level macam mana? Tu yang ramai. Dia kata muka suami saya tu dah tampal dekat tiang. Tetrik kata dia kat sekolah. Di sekolah dia. Dia malu. Setengah-setengah budak tahu suami dia. Kata dia tahu. Jadi isunya ialah perkhidmatan. Perkhidmatan dia ni dia nak menjauhkan diri daripada tentang kebimbangan keselamatan dia tu. Tak ada lain, memang posting lah. Memang kena reposting balik semula lah. Kena tukar tempat lain lah. Ya? Tentang hutang tu takkan settle. Hutang takkan settle. Itu kita refer kepada AKPK. Jadi dalam minda saya, itu dipanggil case management. Menguruskan klien. Mengurus sesi lain cerita. Itu lain. Mengurus case. Kemana case ni nak di ending kan? Maknanya kena juga refer kepada pihak-pihak yang berautoriti. Ya, sebab kebetulan saya memang ada kenalan di AKPK itu. Ya, dulu saya adalah tauliah sijil kewangan tu ada. Tauliah sijil AKPK itu ada. Tapi kita tak minat dengan AKPK ni. Saya tak minat. Sebab saya jenis apa nama?
Ialah kewangan kan? Susah kes kewangan ni. Kes kaunseling yang paling susah. Kes kewangan. Kedua, kes keluarga. Bergaduh pasangan isteri suami isteri sampai nak bercerai. Itu saya tak suka handle. Sebab memang payah nak handle itu. Dia ada kait-mengait dengan peraturan, kait-mengait dengan pihak-pihak lain, macam-macam lah. Saya tak berapa suka lah. Tapi tak boleh juga macam tu kan. Awak, saya tak suka awak. Boleh belah awak. Kalau dah sampai ke aras 4 dekat JPA tu, terpaksa tertimu lah. Kan? Tapi hati tu nak tai chi dia je ni. Kan? Nak tolak ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke? Nak tolak ke Jabatan Agama ke? Tak tak? Itu natural lah. Tapi muka tetap handsome. Jadi kita punya impak kepada klien. Yang pertama tadi, saya cuba nak bangunkan tentang bertenang. Cuba fikir kreatif sedikit. Okay, tengok kenalan-kenalan, pihak-pihak mana yang boleh bantu, kan? Cuba kita tengok. Baik, second step, saya buatlah case management ni. Pertemuan awal, taklimat sikit, tengok gathering maklumat ni macam mana, kan? And then kita tengok dari sisi testing psikologi, level ni macam mana, kan? Ciri-ciri dia macam mana. Yang tadi lah, yang laki dia tetap boleh nak buat. Kan? Laki dia yang buat onar tu, laki dia lah. Okay. Lepas tu dalam minggu keempat, ya, dalam minggu keempat saya minta AKPK buat forensik kewangan. Maknanya dia akan buat profiling, dia tengok wang masuk, wang keluar. Dia akan tengok lah. Tapi kalau hutang-hutang yang matang, hutang sedara, hutang Tok Imam ke hutang kawan-kawan, dia tak boleh nak buat apa. Tapi kalau hutang tu memang contoh katakan kad kredit yang berlesen, dia boleh adjust. AKPK boleh adjust. Habis tu 5-6, ya, saya buat tentang stres, coping skill. Macam mana kalau dia lagaran risau dan sebagainya, dia ada kemahiran mengurus stres. Soalnya dia akan berhadapan dengan anak-anak dia sebagainya. Okay. Dan yang ke-8, yang ke-12, case conference bersama AKPK. Saya bawa dia ke AKPK, ya, kali kedua lah. Yang pertama dia pergi sendiri. Ya. Kali kedua tu dia bersama AKPK. Dah time eh? Ada injury time ke apa? 5 minit boleh, 5 minit. Okay. Bersama AKPK, AKPK itu dia akan aturkan lah. Saya nampak dia dah structurekan, cepat juga AKPK itu. AKPK ini kena ada orang dalam. Kita kalau kita tak ada orang dalam, dia lambat. Kita kena pergi sana, kaunselor pergi sana. Dan last kali itu, saya minta JPA, bagi perkhidmatan, tukarkan ke Sarawak. Pindah ke Biri. Tadi bulan 8, ni September kan? Bulan 8, pindah ke Biri. Terima kasih Cik Sat. Terima kasih kerana dapat menjauhkan daripada Alung tadi tu. Hutang tu tak hutang. Hutang dia dengan AKPK lah. Jadi itulah lebih kurang dari segi perjalanan saya mengendalikan kes kewangan.